Tasikmalaya memiliki nilai yang sangat penting bagi Karimbing, karena kawasan ini menyimpan banyak sekali narasi yang berkaitan dengan Karimbing, terutama dalam naskah-naskah kuno. Setidaknya ada 3 naskah kuno yang menyebutkan tentang Karimbing berasal dari Sukaraja, tepatnya dari Kerapak Sukapura, yaitu naskah Pendakian Sri Ajana, naskah Sang Hyang Raga Dewata, dan Babat Panjalu. Dalam naskah Pendakian Sri Ajana disebutkan, Kurung Subang di Huluen, Kacapi di Kajuaran, Karimbing di Pagusanding, Giringsing di Pagulingan, Deh Kampuh Pamaruntutan. Dalam naskah Sang Hyang Raga Dewata, Karimbing disebutkan dalam bait ke-36, Tutur nahan tanpa lupa dang aranya, guna Sang Hyang tutur ngaranya. Karimbing kubang, gobong hong-hong, tolewat bubuk, litang khas samangta guna, Sang Hyang bayu ngaranya. Haiwa karaktan tutur, ngaranya ma bayu, haiwa ini tutran, inyana pada tanghi, intakna ning tutur, yakna dijati dimaneh. Ning piwakna carita, wat ning sang manon, ing dipanyipat na buana. Kaping 15 Januari Kampung Salam Abi teh 2012 tahun 2012 inget kene Abi mah pas pertama karat main di TV One tradisional senaros kan Abi teh kan man dari emang Abi tuh tahu kan nah ada udah mana di channel 15 maka Abi mesen kan untuk kita sampai sana kita nggak cenyam pada itu mana kerja tapi punya kamu aku kena kolon yang lirah di dia di payun teh baru dah yang aku kerja alhamdulillah pas kerja 20 orang ya orang orang kali SD kelas CD nangan itu mah kemana tengah ngapar ini celempung angklungnya suling teman lagu bangsa bubui bulan ya bubui bulan jadi buka itu tentang kolentrang jadi lebuhan kumahanya wanai betul bubur mah jadi acan biasa ngeksplor lagu-lagu jadi sayana lagu kena ngungku nih ngaku kurang kali gini si Septi si Opung si Kuku si Pani si Paisal Abi paling kayak si Sugi terus Arda Relip Azhar, terus Eka, Yajid, dan ayah di Jimmy. Jimmy mah personilannya. Nama si komunitas Karimbing Sukaraja. Sudah eta teh. Nah, pas eta tahun 2017, Maret Jimmy masuk teh. Nah, pas si Jimmy itu teh asa ningali Karimbing teh kan aya celuk urang teh. Celupung renteng ya di Ramsin Danis teh tapi yang masih kan kenal gitu yang main gitu rasanya tinggal ikut kalau bete liang lah gini liang lah sama kamu ngelah nah itu nah pas kata anjing aja langsung ada melan langsung kita setel setel ke mereka mau rasa nyetel nah sering di minum sama dong latihan latihan dan nanti lagu-lagu karat kali gila tapi masih tetap lagu lagu ramah ya nung pemari lagu ramah seperti itu ayah undangan di pertama etamah di padepokan Sukapura padepokan jajaran etamah tabung 12 pongi main sampai tanya lu kata nanti air ngunan di Ramayana sama main pernah kue tidinya kene teh pernah ke rumah iki orang Sundanis tadi dia tadi mana kan rumah iki sok ganti ngaran ulah Sukaraja ganti pemetas kali ini Sukapura sok senang mau gigi di eta di support alhamdulillah kan kok kita pas kita suka pura seur penangan orang kan dogikan kan acara Bandung Open Air ya Bandung Open Air anu gagal kumpul gue kayaknya
ada kolaborasi serang Awi Sakti, Awi Tep, pertama main opening di Gempes Namitek, Kapung Kaping 27 September 2017, awal 2014 Januari pertama ke Parsu di Gempes dan dinamik jadi suka purante. Abi vokal, nun teras Jimmy Celempung Rente, Sugih Celempung, terus Arda Celempung, teras Kemal Goong Kyu, teras Widi Suling, tahunya terus Karindinga, weh relief sarang Faisal, langsung bikin lagu abi teh cerita. Nami nate, suka kurang ada orang, jadi iya pas kedua lirik kesini itu langsung di gitaran abi teh Jimmy tadi dulu. Kan rekaman di Studio Biru di Cisumur. Proses rekaman yang pertama mungkin di Tabu 8 ya. Tabu 8 teh ngerekam heula gitar. Pas kana Tabu 1-an. Nah, ngerekam karinding terus celempung dan terus akhirnya we tetap vokal. Tetap jadi eta ge rekaman teh atos kas bahasa upami main dina kontrol terus karena eta we karena Facebook eta mandeui eta versi mental siap tempur di lembur tetap arif pancet gitu tetap bade mempertahankan jarak di siri malam itu di sebulan sih pun jadi pancetnya sebulan itu supaya ayah jadi main gitu. Kalau paling main saya masih ada 800 yang masih ada juta paling ada mau tahu setengah terus saya kan jadi nggak buatnya supaya wae gitu lumayan kita direkaman direkam di studio yang sama tetap beli dan kita ada di bibir Kang Sony nggak mau tahu sana direct masalah sih mau tanya telepon dulu kami sini. Lebih lagi selanjutnya pas Eta teh masuk pilih tukang punya dikenal tuh kayak cina suara halus sih masih pas kelas genap gitu ya kelas genap kena ya pas genap pada masuk SMP suara halus sok kas kadi aja di tes ya lagu Sunda ya abis itu kadu lagu abis kapungkur ke zaman SMA cagur biru nanti generasi frustasi Eta gara-gara diputuskan main ke Kabogoha curhat mencari tanda nama yuk inget kira SMP SMA itu lagu tanda ya tapi mereka melagu Pak Pol nya kita ke Sami galau abi tinggalkan Pak Pol ke Garut pacar aku pacar orang lain cari tanda nama mereka mau kolaborasi sarang Kang Asep Sakti, sarang Sony, dengan keyboard, sarang melodi gini. Personil biru band dan terus gaduh namin di Tasik gitu terus ajaran nanti tiap biru main pasti ke Tasik diajak gitu jadi dikolaborasikan gitu sekarang Sony mah anu ngarekam teh anu keyboard gitu terus ngarekam lagi ngarekam yang terakhir kamari genting karinding kita etama tina puisi pan pas itu ayat perlombaan dia SMP Sukaraja teh perlombaan ngambil wawancara di SMP Sukaraja dalam 8 orang akan dengar lihat lomba di lomba puisi ada mau coba cari tahu tentang karimun suka pulak kumaha kisah kayak ada tahu nih kok gitu kan dia mau ada mau puisi alhamdulillah juara kahiji siapa si Komara amin tahu mau iya mah mohon kesulitan mah aduh jadi kalau yang kadang mau kesana kumaha gitu jadi kali dan tinggal ini kan kesana kada slow yang ayat satu kan jangan gua api di tapi kan sealit aja sealit reggae dan pas akhirnya gitu di mereka kan pada pas dan tinggal ini mah karinding sekarang celah punggung gua kalau itu masih kenapa sekarang gua api pun kan ya kali dari pas balik masuk ke celempung ya dan pas balik masuk ke suling abis itu terang kumah nadana ada buah nada tengah dada ke rekaman ya 2015 kan mah awal bentuk bentuk dari ini kan awal 2015 sampai ganda enak acan ya acan ke acan kemarin teh ayah buahan papung dan yang jadi
Jimmy, terus Jimmy Kakemang, Perpin Sakola dari Popus Castillo, terus kemudian Saparola, Sakola menuju biasa ujian ini. Terus tambah kemarin kan Inten ayah dapinan kuat kerame musik gerobokan yang alir pengen kan ayah ngamak sealir jadi kan di Facebook. So pas Eta itu ayah undangan main senang di Eta. Terus cinta si Makari Ning tuh main kuputin dia baru dapet. Oh siapa mau nih untuk main-main? Oh main, dengan berikan kainah, alhamdulillah ayah undangan terus. Paling ngarekan teh amanat gelumbung juga nih. Amanat gelumbung jadi ayah cerita jadi entah sih ada lirik-lirik memang tapi bingung-bingungnya masih bingung aransemen lagu nih. Soalnya nyari lagu budaya dikasih. Coba buat apa? Abi. Karena kemana? Kita datang untuk kendala dari karinding temain nanti jadi karinding tidak ada yang karena jadi bukan kita hikmat keterangan si suara karinding dari kemana jenis temennya gitu yang kendala kita nami kita hukum kira kemarin semua pas beret main ya ini 1 juta jadi kan nami 2 stand mic, 4 gitu nuntut seluruhnya, lebih seluruh band-band kanding gitu terus lokasi lebih kompak dia ulah malas latihan ngetar gitu. Tina keadaan orang numpak tanah orang sadu dulur gitu. Jadi pelopor ke salur deh kiluan raka itu pengaguna maka dua sandi John kang Sonet sekarang Abi Ahmad anyway ngalagena kiluan kalau sandi anu leken caket teh anu ti ayah putra Aki ayah putra Bibi itu ngariring, jangan jelas sadulur teh sadulur we gitu. Nah, tapi bukan berarti oh berarti lamun urang mah urang kan teu dulur salira berarti urang mah bisa asup sanes kitu gitu. Justru batur kudu jadi dulur teh gitu. Dirangkum dina karining sadulur teh meureunan hoyong ngawihkeun deui citra anu memang sauyunan ngahiji babarengan gitu. Khususna kawitna mah kang di lembur ieu da malih sebelum karining sadulur teh urang teh kan aya di klinik Seni 12 nya. Klinisnya Seni 12 anu memang menggarap sinetografi 2000 genepnya klinik Seni 12 2000 genep rilis film 2008 Elang independent oh Elang gitu weh rakanya kawit sama mang tanu kieu ge ngenalkeun ka abdi cobalah ayeuna urang ku seni tradisi sugan ayeuna baru bisa ngahiji deui awal-awal 2011 nya anggota pertama Ilham didorong ku sepuhna tah eta jadi strategi jadi motivasi oge kanggo urang kali nusanes gitu. Oh berarti tujuan urang teh anu di garis bawah hiti awalnya eta ngaregenerasi teh aya minimal hiji lah di setelah urang aya gitu penerus ke depan sebelum terbentukna karining sadulur secara utuh bi bergerak di TV lokal jadi presenter lah setiap kali jadi pembawa acara teh lupa tina karinding kawitna teh nah didinya jadi aya rasa kagugah kawi oh ternyata masyarakat ge awam cenah nyaeun yeuh ternyata masyarakat anu bertanya-tanya teh nu nanaroskeun teh mang naon sih eta sanes di hiji wilayah di setiap wilayah oh berarti ieu bisa jadi hiji acuan pikeun titik perhatian kangge masyarakat luas teh gitu aya kareta nah urang tuh
itu bisa gitu nyen komunitas dina kesenian karinding seperti ya tetap acuan acuan di kasalur melihat karinding attack gitu khususnya nantimu menu lebih ke artikel kan terang lah wah oh ini yang kias jalan coba dipelari deh di lokal orang gitu oh ternyata memang ayah-ayah berkaitan tentang sejarah karinding teh pertama kali leleng ke halu tiba-tiba ayah anu miwarang magungnya bas ayah peresmian kota Tasik sebagai kota inklusif di Universitas Siliwangi dongkap Menteri Pak Muhammad Nuh jadi ayah respect di masyarakat ya. Ternyata karindingnya bisa jadi subuhan kalau seorang menteri lah cek kasar namanya nah setelah itu jadi responnya teh positif yakin dia karinding alat perang seorang kita salah satu strategi budaya gitu kami lebih memperkenalkan khususnya ke nonoman-nonoman gitu kan awal-awal memang setelah komentasan eta namanya weh hoyong diresmi hoyong di dan malimah permintaan iya komunitas kudu jadi resmi teh di budparnya setelah komentasan eta ya berdiri resmi secara terdaftar di pemerintahan 10, 11, 12 10 November 2012 kita resmi di pemerintahan jadi ada terdaftar nilang kalah teh orang hitung tahun orang ketidinya lah masuk ke tiap lembur bring ada bahannya karinding teh memang anu memang notabene di lembur eta teh daya gitu orang presentasi dirinya perkenalan terus yang paling penting masuk-masuk ke sekolah jadinya tempat ngeregenerasi teh di sekolah gitu. Karena sekolah mah mau getos-getos merindan bakal terus kan tapi kebanyakan guru-guru lah notabene guru bahasa Sunda anu memang aya di wilayah abdi di Tasik khususnya gitu kadang nyuhunkeun referensi karini kok ke orang-orang jalanan sepertos orang-orang gitu kadang-kadang mereka belajar deui karinding mah tentang aksara Sunda tentang karinding lah khususnya udah mereka ge sempet ngobrol bisa umur kaguruan 20 tahun jadi guru bahasa Sunda namanya ningali alat nanti di mana tujuan orang regenerasi otomatis regenerasi teh kedah gaduh syarat-syarat natea nyan bisa diregenerasi gente dina syarat eta meureun salah sahijina urang lamun teh dina nabeh kudu gaduh fokus pirigan dasar pirigan gitu terus teknik segala macam gitu kumawi di abi ngangkan teknik-teknik punten sanes berarti abi teu ieu nya namung efektif gitu karawas efektif ketika ku abi diajarkeun ka murang kali lamina sabulan sasasi tos tiasa tos lancar nyata dina pirigan abi nyanakna opat pirigan tonglet tutubulan gogonangan sareng iring-iringan ah ternyata sih empat dasar eta teh jadi pelengkap senjata abi jadi pelorna gitu upami dina senjata menjadi pelorna bikin ngeregenerasi gentea dak penasaran budak teh ku eta orang yang target bisa tongeret teh kumaha sih gitu untuk asal bisa nabuh kanggo asal bisa nabuh nama ka ditu nama eta mah lebih ke kreasi mah teh tiasa dipaksakeun ka urang kali gitu upami pirigan dasar mah insyaallah sadayana tiasa da bakal ngudag kunci kayak diterangkan semacam apa sih karinding teh keur naon gitu kebeulna keur naon ayeuna keur naon terus tekniknya teh naon we teu asa nakol teh gitu aya olah napas olah konsentrasi nya salit-salit abi ngambil tinu diajarkeun ku Raka dina ilmu teater aya nu disebut olah sukma olah ternyata karaos gitu paling urang kali nah justru eta nu jadi poin urang regenerasi teh ku ayeuna poin orang teh lamun boga bahan teh mah bahan. Walaupun abi jeung keterbatasan informasi lah. Hayongna terang karinding teh naon sih filosofina kadang-kadang teu apa. Urang kadang-kadang nyanyahoanan gitu. Dina karinding. Tapi dina nyanyahoanan eta teh kadang-kadang justru jadi lebih efektif gitu berburak teh. Ini ngabukti regenerasi urang teh bisa ngaregenerasikeun deui. Di Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. SMP, sampun SMP Muhammadiyah. Pas kita teras di SMA 5, SMA hiji antusias di murid oge eta tos jadi hiji bekel Kang Abi tos jadi kepuasan eta tidak menutup kalangan ari karinding silakan gitu berinding ini aki-aki merangkali gitu nah, istri pamaget silakan gitu di inti nama di sekolah eta Abi menghapus asumsi anu disebutkan ku guru karinding mah berhubungan jeung mistik
lu kudu ungkap nabi tadinya, jadi si muridnya lebih tahu gitu. Karena mah alat medianya media komunikasi gitu, media sosialisasi, oke, media hiburan. Gitu. Nah, alhamdulillah bisa diterima gitu ke kalangan murid teh ku ayeuna mah jadi baru dak teh pede. Lamun nyelapkeun karining di dieu misalkan. Oh, aya Black Magic, Pasir Siloka, Udang Sunda, Jung, Sunda Salawasna, Udang Hayu Dulur euy, Teras Simangaduy, Samiwat, Balas disunahkeun ya. Nah, ya lagu Iwan Balas sebagian. Kamari we nya sareng melodrama nya. Melodrama. Tanggul panggung hiji anu tema alasan kan melodrama anu gaduh laguna geuning kan. Nah, kami tema Covid anjeunna teh. Mungkin pecah. Ada mali grup moal gitu di melodrama. Aya lagu. Regenerasi Ade Rahmat. Cetep, Heri. Terus Ade, terus Ade kemarin teh. Kita nanti Firman. Nanti siapa? Andi eh. Andi, Bung Andi. Luis. Ajang. Ajang. Terus teman-teman komunitas di teater dan hari ini bikin komunitas Karini di mana teater ini dia kita di gedung seni lah area kebetulan gedung seni teater dongkrak salah kan salah rasa salah rasa salah rasa ya dan tiap dinten salah rasa sonten latihan gitu. Oh nah. Bisa kemari ngalkene sereng band lokal di dia gitu nyamanggung gitu salah rasa teh kemari mah enak komunitas rasa. Puisi ge ayeuna mah lebih ke Karini baca saja yang nanti kemarin kan eta anu digaluh kan bosnya dan kode bunga yang kali ini malah rasa lebih lebih anehnya kemawi dina poin kasalu ngajajar tinu hiji ngajajar teh ayam disebat lebih ke konsentrasi teh ya olah rasa olah rasa lebih olah kreasi sudah gitu. Bima karena abi anu kantos teater lah kantos ngalamina gitu. Bentar, dipiriku kecapi suling, atau napi dipiriku kidung silat, sekarang dipiriku karinding. Bentar, dapet, nanti, rasana cepet dapet. Nah. Gedung kesenian kan berdiri 98 98 terus teman-teman mulai
aktif di gedung tahun 2000. Tahun 2000 satu kelompok namanya Teater Dongkrak. Dan kan tiap hari bergulat, berputar bibinya gitu ya. Gaduh namanya musik sarap. Aya lagu tapi ngangkatna lagu-lagu Sunda. Formasina mah masih sama sareng anu ditransfer ka Wisarasa gitu. Musik sarap tipayun aya sadacan sareng teman-teman Peter Hayat, Rokli, Mang Haji, Andar, Pras, Una Bus Pogi, Una. Tina kajaprutan, kajaprutan lah ya. Lahir gerowok, gerowok di musikan, hehe. Respon gitu. Asa halus sih, lamun kia gitu. Sarap mah tinggal kenangan lah. Kayaknya awis rasa, anu majang mudah-mudahan awis rasa ya biasa nanjer. Wah ya, biasa mah dina gong tiup. Abi Ijay, Karindi. Aji, Mang Haji main. Abi mah iya, tukang gorowokan. Sang Ubi. Sang Ubi main gorowokan sambil we gigelawan. Sumo. Abi mah dina celempung. Celempung. Jin Beri dina karinding. Dina karinding. Sim Kuring mah Jabo Widianto. Sami tukang babau ngoge. Ayo li babau. Kang Heris karinding. Heris. Karinding. Ayah sebaraha orang deui anu teu sumping Kang Deden Kanta teras Solihin teras Andar teras ade nya Rokli teras Komeng Komeng Ical vokalis baru kegiatan ya Bang lajang kegiatan Awisa Arsa mah namihan ti Kang Sumo panginten tina tiap dinten Salasa teh sok diajar ngaraut gitu anu di panggul pamanggulna Kang Sumo Kang Gugun panginten temana teh tiap dinten Salasa teh di jam 10 dugi ka asar mah ngararaut diajar nabeh terus di bada asar aya istilahna teh nganterkeun surupna mata poe Salasa uninga karindingna mah basa toslami oke uninga ngamung konsenna mah saparantosna penak sareng Kang Sumo teras Riki di Jawur ngobrol kali itu tadi ya nya tina obrolan orang yang iya lah sing tenon konon istilahnya teh gempuk guyuban lah paguyuban naon gitu nya tapi cina awi Salasa kalau rasan dari itu nggak ada mal saung kalau milik nak pangintennya si saung eta teh sareng awi Salasa gitu di yeuna teh di diramukeun teh nyaritana teh gitu nya ku kegiatan gitu setiap Salasa ngaraut da emang kalersan sepakatna dinten Salasa nya tos teh namina teh teu ka ditu ka dieu awi Salasa we atos kitu ditamihan teh janten pasukan awi Salasa. Salasa mung nenganggo tamihan dina kurung R janten tiasa Salasa. Salasa mah keberangkatan dinten latihan tina dinten Salasa upami Salasa mah yeuna naon teh namina teh ngahijikeun tatali emosi duduluranana gitu. Janten tiasa Salasa tiasa Sarasa gitu. Tiba-tiba setelah selesai rehab gedung perpindahan dari kabupaten ke kota status kepemilikan gedung kesenian terus aya acara namina kibar budaya mulai didinya awis Salasa tahun seberapa teh kamari ngalakeun nih Mei kabar aja kibar budaya teh kamari Mei 20 ya 2015 nya ngawitan teh aya ulaman di dieu pelantikan RW gitu tah awis Salasa kana mah event sebab teras sarang mahasiswa sejarah Unsil di Dharma Wanita ulang tahun 28 ulang tahun 28 pengennya gitu we temar butuh gitu we dari kampus pengenten ngawalan di gedung kesenian mah eta kibar budaya teras ulang tahun lanut kemari kasih air show nyaman Deden anjeuna dina yang paham dina arenjer aransemen agarap digabungkeun janten karinding teh digabung sareng gamelan pendang teras manggoraja sareng nonteh puisi
digabungkeun terus jarang band ya saya. Jadi untuk buat pure awis sadaya. Abi di teater biasa gogorowokan gitu ngaca saja terus Kang Jabo itu sami gitu ya. Terus istrina ya baru tahapan itulah. Puisi terus mungkin aya dramatisasina gitu drama. Pami ieu mah pujara ukuran normalna mah 2 meter. Terus dina kayu hanya biar we ima anu titilasan di ayeuna we di gedung di damel. Kaling lodong mah jangan ngangge eta deui eta mah tiga pesto mah ngangge ieu piringan ieu teh. Kenal pot tapi kenal mah kan dia ima ku awi bombong. Payun geus ke payun kan biasa di piring lawan gitu. Sawi. Nah iya pomi iya mah inspirasi nanti Kolombia Kiayo lah Cina mah iya mah natif Amerikan blood pomi iya panggitan klarinet nanti Irlandia Cipeng tiasa langsung getaran langsung jadi terkadah ngemi enten iya mah kerinding tapi aya efekan langsung ini. Hari ini terasa pengunjungnya dua kali ya Osman. Biasa kan upami ngarajah anu baku mah cuman capi suling. Sempet ada adu renyo moge sareng kepala dinas kalau kepala dinas ngesok ngarajah nah wisi salah kan. Ah cenah ya tuh boleh cenah. Tapi lama-lama jantet ah cenah enakin oge gini ngarajah ku karining gitu nya. Selama ini panginten dukungan di pihak pemerintah oke support bagus gitu nya bahkan apresiasi kemarin menuju kibar budaya kan langsung wali kota sareng para muskida para OPD pimpinan teras kota Tasik ninggal gitu nya dan ya tidak ada kata-kata lagi selain mengatakan keren gitu sama itu karena memang merenan yang pernah beliau apresiasi karining teh nyakit we sarila tong eta we ngumpul gitu nya tiba-tiba ayeuna ngahiji sareng 10 bedug gabayang gitu nya 10 bedug gitu 10 bedug ini teras aya modern aya gitar aya keyboard naon gitu nya di situ seperti itu nya ayeuna oge di samping eta mungkin tetap mengajak gitu ya, mengajak para pegiat kesenian buhun ya di kota Tasiknya di siap gitu yuk orang bebarengan gitu. Nah di sini mungkin kita harus membuat tandingan minimal kita ke generasi yang belum kecanduan lah. Nang kena ieu bakal jadi bibit gitu nya bakal jantan generasi. Nah sehingga engke sih ieu anu udah merasa modern teh akan melirik juga nantinya gitunya ketika di sini ada kejenuhan mulai melirik ingin resep gitulah mengapresiasi gitu minimal seperti itulah gitu. Yang penting proses ide karya konsekuen komitmen eksistensi paling utami paling utamanya ayana teh di kota Tasik teh aya istilahna presidium kesenian lah. Dan presidium mewadahi 10 rumpun kesenian. Teater, musik, karawitan, pedalangan, tari, fotografi, film, teras musik, seni rupa, modeling. Mungkin dari kibar budaya itu akhirnya terjalinlah hubungan baik dengan pemerintah. Sesuai dengan visi misi kota Tasik. Misi-misi kota Tasik teh melestarikan lingkungan, mengoptimalkan ekonomi kreatif dan menuju kota yang religi. Panginten intina mah da urang teh berproses sirup belajar teh sanes kan ukur nangtung di panggung dan sanes ukur keprok tapi aya efek positif kanggo anu sanes panginten. ngaruat awak ngaraut diri teh ya geningan anta eta ngaruat awak ngaraut diri berarti henteu urang teh henteu naonnya
tegas ente ya supaya filosofis awina kena leles jejer liat tali itu ya gini gini gitu jadi bisa bermanfaat kang unusannya selain kita mah gitu panginten menjalin silaturahmi duduran sareng komunitas-komunitas anusannya gitu supaya naon anu dilakukan ku dulur-dulur awisarasa boh kelompok-kelompok anusanes biasa terwujud gitu biasa terwujud penginten itu tisin kuring mah atur nuhun panginten ya biar panginten ya jadi syariat natina awi orang bisa ngariung jeung kariring teh dijandankeun simbol ku abdi mah ya nyata kawo maheutkeun duduluran generasi anu salajengna kedah tiasa peka deh karena seni budayana lebih mencintai. Ini juga bisa jadi sarana untuk menyampaikan pesan positif bagi masyarakat. Leles jejer liat tali, kan itu filsafat-filsafat dari bambu. Ya ke selanjutnya mudah-mudahan penginten khususnya pasukan awi salasa janten barokah itu utami ras janten biasa banyak membangun tali silaturahmi. Dengan berbagai kalangan kita tidak alergi dengan apa-apa, misalkan mau dengan pesantren, mau dengan apa. Seperti itu komentar. Komentar wadah silaturahmi lah intinya. Seperti itu. Adik. Ujung-ujung ngacorak nuker sesentak. WhatsApp, IG, Twitter, sarang saja banget.